Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis. Kali ini saya akan membuat ongseng bunga mengkudu. Bahan-bahannya yaitu ini 2 genggam buah mengkudu dan ini 2 genggam daun mengkudu muda ya. Nanti ini bunga mengkudu sama daunnya direbus ya. Dan ini 100 gram teri medan. Bumbu-bumbunya yaitu 10 rawit merah, 7 cabai merah. Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. 1,5 ibu jari kencur, 1 buah tomat, 6 bawang putih, 3 bawang putih, 1 buah terasi, 1 sendok makan gula pasir. Dan nanti sedikit air untuk melarutkan bumbu ya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang, mari kita proses masak selanjutnya. Ini teman-teman bumbu yang akan saya tumbuk yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, rawit merah, kencur ya. Saya akan tumbuk ya, nanti tomat diiris. Teman-teman, bumbu yang saya tumbuk ya. Ini enggak begitu halus ya, saya tumbuknya agak kasar-kasar dikit ya. Nah, teman-teman, ini air untuk merebus bunga mengkudu sama daun mengkudunya udah ini ya, udah mendidih. Ini dikasih garam 1 sendok makan ya airnya ya, teman-teman ya. Ini saya udah kasih tadi, lupa enggak divideoin. Dan ini bunganya kita rebus ya. Bunga mengkudunya kita rebus biar empuk ya. Nanti kalau udah empuk baru daunnya dimasukkan. Nah teman-teman, ini rebus bunga mengkudunya udah empuk ya. Kita lihat. Ini udah empuk ya teman-teman ya. Sekarang kita rebus daun mengkudunya ya, kita masukkan ke sini daun mengkudunya ya. Daun mengkudu ini direbusnya jangan lama-lama teman-teman ya, dia kena air panas juga layu. Nah ini daun mengkudunya udah layu ya, udah bisa kita angkat. Kita matikan kompornya ya, kita tiriskan. Ini teman-teman, ini bunga mengkudu dan daun mengkudunya ya yang udah saya rebus. Dan ini daun mengkudunya udah saya iris-iris ya. Sekarang kita goreng ikan teri medannya ya. Kita goreng ikan terinya ya. Ini ikan terinya kita goreng. Nah, apinya kecil aja teman-teman ya. Ini sebentar aja juga udah kering. Ini udah kering, kita angkat ya. Saya matikan kompornya, kita angkat, tiriskan. Sekarang saya tumis bumbu yang saya tumbuk tadi ya. Ini tumis sampai harum ya. Ini udah harum teman-teman. Kita masukkan tomat sama terasi. Ini udah wangi banget teman-teman ya. Ini wangi sekali ini. Wangi kencur sama terasinya ya. Sekarang kita kasih air untuk melarutkan bumbu ini ya. Kita larutkan airnya sedikit aja dulu teman-teman ya, hanya untuk melarutkan ini bumbu ya.
Sekarang kita masukkan gulanya ya. Kita masukkan bunga mengkudunya. Kita aduk ya, biar meresap bumbunya. Kita biarkan sebentar ya. Kita masukkan daun mengkudunya. Kita aduk. Kita masukkan ikan terinya ya. Kita aduk biar merata. Oh ya teman-teman, ini saya tadi menggunakan air untuk melarutkan bumbu 100 ml ya. Airnya menggunakan 100 ml ya. Nah teman-teman, ini ikan terinya udah rata ya, udah mengaduk rata ya. Ini silahkan dites rasa ya, sesuai dengan selera teman-teman. Manisnya, asinnya, asamnya ya. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, ini akan lebih enak lagi teman-teman ya. Ya silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ini saya matikan kompornya, kita sajikan. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu ongseng bunga mengkudu. Ini enak sekali teman-teman ya. Rasanya emang ada pahit dikit ya, dari daunnya ya. Ini dari bunganya sendiri nggak begitu pahit teman-teman ya. Ini wangi sekali, aroma antara kencur sama terasinya ya teman-teman ya. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya ya. Ini menu ini sangat langka sekali teman-teman ya. Ini enak sekali dimakan dengan nasi putih ya, tanpa menggunakan menu apa lagi juga ya. Udah ini cukup dengan nasi putih juga udah nikmat sekali. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya ya. Terima kasih sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.